Hai sobatku, welcome to my channel. Nah, di sini saya mempunyai ring yang kita akan buat dari rajutan, ya. Nah, ini dia, saya sudah buat dua warna. Tetapi karena bulan Februari adalah bulan kasih sayang atau Valentine, kita akan membuat dengan warna pink, ya. Ini seperti ini. Ini saya sudah lakukan dua seperti ini, ya. Ini nanti kita akan buat sebagai hiasan. Nah, ini dia. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Kemudian kita punya serbet, ya. Kita ini serbet saya punya. Kemudian dia punya motifnya ke depan. Lalu kita masukkan ring ini seperti ini. Ya. Ini sangat mudah sekali untuk membuatnya. Nah, nih. Jadi kita akan membuat dengan warna pink ya untuk nuansa Valentine-nya. Ini dia. Nah, benang yang saya buat warna pink. Kemudian jarum ukuran F, lalu kita memerlukan jarum jahit dan jarum ini, kemudian kita memerlukan nih hiasan ya. Sekarang kita akan awali dengan membuat rantai sebanyak 20 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini bisa kita lakukan dua macam. Pertama, kita langsung buat lingkaran atau langsung kita buat dengan single crochet sebanyak 3 atau 4 baris, kemudian kita akan satukan. Tetapi di sini saya akan lakukan dengan membuat lingkaran. Setelah 20 rantai, kemudian saya slipkan di rantai pertama dengan slip seperti ini. Lalu kita masuk di rantai kedua dengan membuat satu rantai. Kita buat single crochet di setiap lubang. Seperti ini. Ini untuk baris
pertama ya di seluruh lubang. Kemudian kita slip di rantai awal, rantai pertama. Nah, ini dia tampak baris pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan baris kedua, rantai satu. Kemudian kita kembali memasukkan satu single crochet. Crochet. Kita repeat sampai di akhir. Ini untuk baris kedua, ya. Kita slip di rantai awal seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan hanya sampai baris ketiga, ya. Baris ketiga, kita repeat kembali dengan membuat satu rantai, kemudian single crochet di setiap lubang. Lalu terakhir kita slip di rantai awal seperti ini. Kita akan selesai sampai di baris ke tiga. Nah, seperti ini. Lalu kita akan masukkan ini. Kita akan slip ini di dalam, ya. Kita masukkan saja sisa benang
Nah, untuk membuat dari bunga ini, kita akan mengawali dengan membuat magic ring, lalu rantai 3. 1, 2, 3, double crochet 2. 1, 2. Jadi ada 3, kemudian 1 single crochet. Selanjutnya 3 double crochet, 1 single crochet. Kita repeat sampai mendapat 5 kali ya, dengan membuat 3 double crochet, 1 single crochet. Tiga double crochet, satu single crochet. Sekali lagi, karena ini sudah 4 kali, 3 double crochet. Satu single crochet, kita tarik ya. Ini kita akan tarik seperti ini, kemudian dia sudah membentuk dari bunga ini. Kita kemudian kita tarik ini seperti ini, lalu kita bunga sudah terbentuk. Seperti ini, kita akan tarik ini benang supaya dia bisa menyatu. Nah, ya, seperti ini. Kita bisa ikatkan sisa benang ini. Lalu kita ambil ini ya, hiasannya kita masukkan di tengah ini. Nah, akan tampak seperti ini, ya. Tampak seperti ini. Nah, setelah selesai kita melakukan ini, kita akan tempelkan di
ring tadi ya. Seperti ini. Di ring yang sudah kita buat, kita akan tempelkan ini di bagian yang awal seperti ini, jadi terlihat di sini mulus ya. Nah, sobatku, ini contoh yang saya buat. Jika kalian mau membuat dengan warna yang berbeda, atau ukuran juga boleh kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Ini kita akan jahitkan di bagian ini. Ini sangat mudah sekali untuk membuatnya ya. Nah, jadi warna dan ukuran itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, seperti ini sudah selesai cincin untuk serbet kita. Nah, seperti ini dia. Lalu saya ambil serbetnya ya. Ini serbet yang saya punya. Kita lipat seperti ini. Lalu ini kita masukkan cincinnya. Seperti ini. Nah, bagaimana sobatku? Semoga kalian bisa mengikuti cara membuat ring untuk serbet kita sebagai hiasan di rumah ya. Demikianlah sobatku, video yang singkat ini bagaimana cara merajut dari ring untuk serbet kita. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk meng-like dan mensubscribe-nya. Terima kasih sobat-sobatku, sampai jumpa.